Berapa kap sudah lagi di YouTube kita langsungnya. Jadi gue sedang ada di ABS Sate Padang. Ini lokasinya depan The Agatis Resident. The Agatis Resident, dan ini adalah Jalan Raya Sawangan, guys. Ini bener-bener rame banget setiap gue lewat. Dan dia tuh tempatnya cuma lumayan lega ya sampai ujung sana. Ini jam 5 sore mereka baru buka. Langsung aja kita buka. Let's go. Mas, pesen dong. Satu porsi. Apa? Bungkus. Makan di sini loh, masa bungkus. Kan kita mau review. Di sini kalau satu porsinya berapa, Mas? Satu porsinya $2 yang biasa. Yang biasa tuh maksudnya? Yang biasa daging doang, Bang. Oke, terus yang lain? Yang lainnya kalau dicampur 25. Campur ya? Iya. Wah, boleh dong. Yang campur dong. Yang campur nih. Kalau campur dibakar dulu ya? Oh, ya udah. Oke, siap. Oh, kalau campur berarti pakai ini ya, biasanya pakai kikil juga ya? Daging khusus kikil, babat, ayam. Daging khusus, oke, Bang. Bang, di sini udah jualan sejak kapan, Bang? 2019. Tepatnya sebelum Covid. Oh, sebelum Covid. Nah, ini cabang pertama apa yang ada cabang lagi? Ini yang pertama. Pertama. Yang kedua di mana? Yang kedua kita punya di sebelah Samsat Cinere. Oke. Okay. Yang ketiga di Pasadena Resto. Oh, Depok semua berarti ya? Depok semua. Berarti kalau jam bukanya jam berapa, Bang? Normal sih jam 4 kalau nggak ada pesanan. Tapi kalau lagi banyak pesanan paling agak diundur agak setengah jam. Setengah 5 atau setengah 5 jam 5 lah ya. Sampai jam berapa biasanya, Bang? Kalau masih ada sampai jam 12. Biasanya kalau rame itu hari apa, Bang? Kalau sini nggak terlalu, itu sih maksudnya nggak terlalu beda antara weekend sama hari biasa. Oh gitu, rame terus ya? Rame. Alhamdulillah. Oh. Bang, paling rame biasanya ngabisin berapa kilo sih? Maksudnya untuk stok? Nah itu alhamdulillah jawabnya. Kalau kita bilangin nggak boleh, sombong. Oh gitu. Alhamdulillah aja, biar Tuhan aja yang tahu. Ya? Hah? Ya, alhamdulillah. Ya. Berarti di sini harganya dari? Variasi sih. Kalau kayak original sama ayam, kikil tuh 20. Kalau dicampur bisa 25. Kalau lidah 30. Oh, 25 30. Kalau lidah pelanggannya biasanya dari mana aja, Bang? Ada. Ya kalau daerah sini sih pasti kan, tapi ada enggak sih yang dari jauh gitu? Alhamdulillah dari Bandung ada. Dari Bandung ada? Ada. Oke, mantap. Lokasi ya Jabodetabek deh. Oh. Tapi ada rencana buka cabang lagi enggak, Bang? Walau alam ya. Itu rencana Tuhan. Oh, oke. Ya. Tapi belum ada di sini ada online-nya juga, Bang? Ada, semuanya ada. Semuanya online. Oh, berarti bisa pesan online juga ya. Bisa. Oke, siap. Makasih ya, Bang. Oke. Akhirnya kesampaian juga review sate Padang yang satu ini. Sering lewat dan selalu ramai. Yang saya suka dari sate Padang ini adalah dagingnya yang cukup besar. Dan ini lo lihat, kuah sate Padangnya yang kental banget dan kaya akan rempah. Dari warnanya aja udah kelihatan ya, guys, kalau rasanya tuh maknyus. Oh iya, yang tidak pernah saya temukan di sate Padang lainnya adalah di sini ada salai ikan yang terbuat dari ikan teri. Ini tuh otentik banget asli Padang ya, guys. Rasanya tuh gurih tipis-tipis gitu, cocok banget buat camilan sate Padang. Sebelumnya jangan lupa dulu subscribe channel ini. Main-main juga ke Instagram dan TikTok kami, jangan lupa follow ya, guys. Nah, guys, jadi ini lokasinya benar-benar di pinggir jalan, terus tempatnya luas banget, guys. Jadi emang benar proper banget buat makan sampai ujung sana. Wah, pokoknya nggak bakal takut kehabisan tempat. Nah, ini dia. Di sini juga yang seru nih ada. Nah, ini di Padang namanya salai ikan. Nanti kita cobain ya. Terus keripik-keripiknya banyak banget sini, guys. Buat berjajar rapi sampai sono. Dan ini dia sate Padang kita. Nggak sabar pengen nyobain. Oke, guys, gue udah pesen yang campur. Ini dia nih, yang campur, guys. Wah, gila. Benar-benar bikin ngiler banget ya. Wangi, terus ada taburan bawang gorengnya yang berlimpah. Terus kalau dilihat sekilas ya, ini rempahnya nggak kaleng-kaleng. Waduh, kuahnya, kuah sate Padangnya benar-benar kental, coklat gitu ya. Wah, gue udah gak sabar tuh, pengen nyobain.
Kita cobain dulu ya bumbu kuah rempah ya. Wah. Waduh. Makasih ya guys. Wah, enak banget. Enak banget guys. Benar-benar gurih. Terus benar-benar tuh benar-benar ini ya kental banget. Makasih ya guys. Waduh, enak banget. Kita lihat di sini dagingnya lumayan besar-besar. Kita lihat. Wah, mantep ya. Makasih ya guys. Enak banget, lembut. The best. Nah, ini ada gigilnya. Gigilnya juga lumayan gede-gede. Makasih ya guys. Gigilnya padat, tebel. Ada perlawanan dikit, tapi emang kalau gigil emang harus begitu ya. Enak banget. Ini enak banget guys. Semangat sih oh guys. Leker lip gue enak. Semangat sih oh guys. Wah. Ada jeroannya juga kayaknya tadi. Semangat sih oh guys. Wah. Jadi makin terang sih. Lampunya baru nyalain. Ini enak banget. Dagingnya empuk, lumayan besar ya. Makasih ya guys. Wah. Enak banget. Makasih ya guys. Potongan lontongnya juga cukup gede. Wah, ini enak banget sih. Kalian harus cobain sate Padang ABS. Kok mati? Mati lampu guys. Tapi gak apa-apa, masih terang kan? Jadi ini porsinya 25.000, ini bikin kenyang banget sih. Worth it banget. Wah, makasih ya guys. Dagingnya lembut-lembut. Wah, udah mantep. Oke, kita habisin ya guys. Enak banget. Kuahnya tuh sedeput sampai habis juga enak banget. Terakhir nih guys. Mantap, leker lik, enak. Langsung aja gue kasih skor 95 plus 100 untuk sate Padang ABS ini yang ada di Jalan Raya Sawangan. Kalian harus cobain. Nah, yang menarik dan unik di sini ada salai ikan. Bentuknya kayak begini, bulat. Ini kalau khas Padang namanya salai ikan. Gue pengen nyobain juga. Makasih ya guys. Dan ini cocok banget buat pelengkap sate Padang. Oke guys, terima kasih sudah ngikutin vlog gua. Jangan lupa like, comment, subscribe, main juga ke Instagram dan TikTok kami. Sampai jumpa di vlog makan berikutnya. Ciao.